Berikut detik-detik Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin tiba di Kabupaten Konawe Utara Kono, Provinsi Sulawesi Tenggara Sultra. Wapres KH Ma'ruf Amin tiba di Kabupaten Kono dengan menumpangi helikopter Super Puma milik TNI. Diketahui, Wapres KH Ma'ruf Amin akan melakukan peletakan batu pertama di kawasan industri PT Nusantara Industri Sejat Inis. Lokasi industri peleburan nikel itu berada di Desa Wawoluri, Kecamatan Motui, Kabupaten Kono, Provinsi Sultra. Ma'ruf Amin terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng menuju Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Halu Oleo pada Kamis 19/5/2022. Sekira pukul 10.57 WITA, Wapres Ma'ruf, Menteri Ketenagakerjaan Menake Rida Fauzia, Kepala Sekretariat Wapres, Ahmad Heran Iyustika dan Gubernur Sultra langsung bergegas menuju helikopter Super Puma. Sementara, istri Wapres tak ikut rombongan ke acara peletakan batu pertama di Desaran Ombukulu, Kecamatan Motui, Kabupaten Kono. Selanjutnya, rombongan Wapres menumpangi 3 helikopter menuju Kabupaten Konawe Utara Kono. Wapres Ma'ruf Amin menumpangi helikopter yang sama dengan Gubernur Sultra Ali Mazi. 3 helikopter rombongan mendarat di lapangan Wawoluri, Kecamatan Motui, Kabupaten Kono, Provinsi Sultra pada pukul 12.40 WITA. Helikopter yang ditumpangi Wapres Ma'ruf Amin mendarat paling terakhir di lapangan Wawoluri. Setelah 3 helikopter mendarat sempurna, pasukan TNI langsung mengangkat karpet merah menuju pintu keluar. Gubernur Sultra Ali Mazi keluar lebih dulu dari helikopter, diikuti Wapres Ma'ruf Amin, Bupati Konawe Utara, Ruksamin dan Pangdam Psif atau Hasanuddin Majenandi Muhammad menyambut langsung kedatangan Wapres Ma'ruf Amin dan Gubernur Sultra Ali Mazi. Kedatangan rombongan menggunakan helikopter ini menarik perhatian ratusan warga Konut yang sudah menunggu sejak 1 jam lalu. Mereka berdesak-desakan hendak mendekat iring satu pengamanan untuk mengabadikan momen kedatangan Wapres. Namun, pengamanan super ketat dari pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres membuat pergerakan masyarakat dibatasi. Wapres Ma'ruf Amin dan rombongan kemudian menumpangi mobil menuju lokasi peletakan batu pertama PT NIS. Rombongan Wapres Ma'ruf Amin tiba di lokasi industri peleburan nikel PT NIS sekira pukul 12.52 WITA. Di lokasi penelitian pintu masuk dijaga puluhan pasukan Dalmas bertameng lengkap. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!